Bagaimanakah kita nak kekasihan, nak dapat kekasihan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amale gapo yang kita tu cedai rat kuam rat jatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dai tham kap sahabawa, ala ukhbirukum bi ahabbikum ilayya, au mai chan ja bok kuak tan wa krai khu kon ti chan rat mak ti sut, wa akrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, le kon ti ja dai yu krai chit kap นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันอาคิเราะห์ตะดอรอห์ตะดุนยานี่ kita nak gapo malaikat kita nak kekasihan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuam ratakan Nabi sallallahu alaihi wasallam และการที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมSatu amale yang dapat kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya Firdaus A'la minal jannah di hari akhirat nanti. Amale apa? Qala ahsanu ahsanukum khuluqa, yaitu kamu berakhlak mulia. Besar darajat orang yang akhlak mulia atas dunia ni. Hajar anak cucu kita, hajar diri kita, hajar siapa-siapa pun yang kita kasih, supaya dia tumbuh jadi orang yang akhlak mulia, maka boleh duduk dengan Rasulullah. Atas dunia ni kita tak ada dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita duduk turut sunnahnya. Makan balah mana akhlak Nabi makan, tidur balah mana akhlak Nabi tidur, masuk bilik air balah mana akhlak Nabi masuk bilik air, duduk dalam masyarakat balah mana sifat pemimpin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balah mana, orang boleh jalan turut sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, turut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hari akhirat nanti dia nak boleh duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.